Aisyah pandai aku pas. Ya. Aisyah nyanyi tu. Oh ni ni dia pun sulam sulam sulam. Ah, nanti ada demonstrasi kat sana. Ada sumpah nak buat dia.
Thank you.
sendiri dipersilakan duduk. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran
mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Hajah Norma binti Alwi, isteri yang berhormat Menteri Pertahanan, serta dengan penuh kesyukuran dan tawaduk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Hajah Norma binti Alwi kerana sudi melapangkan masa menerima undangan hadir ke rumah bakat ATM ini bagi menyempurnakan majlis sulaman kasih jalinan mesra pada hari ini. Kehadiran yang berbahagia Puan Hajah Norma menunjukkan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada organisasi bakat ATM. Walaupun dalam keadaan yang kurang sihat, namun sudi meluangkan masa untuk kami. Dan kami mendoakan semoga Puan diberikan kesembuhan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mengalu-alukan kehadiran sekalian warga bakat ATM yang dikasihi untuk bersama-sama hadir menyerikan majlis pada hari ini. Yang berbahagia Puan Sri, Datin Sri, Datin Sri Datuk, Datin serta seluruh warga bakat ATM yang dikasihi. Pada pagi yang indah ini, kita amat bertuah kerana kita dapat bersua muka serta beramah mesra bersama yang berbahagia Puan. Kerana saya rasa begitu sukar untuk kita mendapat peluang kemasan seperti ini. Walaupun kita sedar bahawa yang berbahagia Puan Hajah sentiasa dihujani dengan kesibukan aktiviti bersama yang berhormat Menteri Pertahanan serta komitmen yang lebih tinggi. Namun, tetap dapat meluangkan masa untuk meramah mesra dengan kita di warga pakat ATM. Saya dan seluruh warga pakat ATM merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan serta menzahirkan perasaan terharu atas kehadiran yang berbahagia Puan Hajah Norma. Sesungguhnya, kehadiran yang berbahagia Puan sangat-sangat dialu-alukan dan ianya bermakna buat kami semua dan sememangnya dinantikan. Kunjungan ini bukan sahaja dapat merapatkan tali silaturahim antara kedua-dua pertubuhan iaitu bakat dan Pus Panita, malahan ia memberi peluang kemasan untuk kita memahami dan menukar-nukar pandangan juga cadangan bagi pelbagai isu yang melibatkan kaum wanita kepada kedua-dua pertubuhan. Yang berbahagia Puan dan para hadirin, sesungguhnya negara dalam keadaan yang makmur serta aman damai, namun isu keluarga yang amat kita sayangi terus menerus berlaku. Di antaranya isu penderaan kepada anak-anak yang ditinggalkan kepada pengasuh, isu isteri yang beremosi atau mengalami gangguan penyakit seperti meroyan yang sanggup membunuh dan pelbagai lagi yang mencabar keupayaan dan peranan serta tanggungjawab seorang isteri. Bakat sebagai badan kebajikan keluarga Angkatan Tentera amat prihatin kepada permasalahan seumpama dan sering mengambil inisiatif membantu warga bakat dan keluarga membela dan melindungi golongan yang kurang bernasib baik seperti anak-anak yatim, anak-anak di pusat pemulihan dalam komuniti iaitu PPDK, orang kekurangan upaya dan mereka yang memerlukan rawatan perubatan atau pembedahan dan sebagainya. Bakat juga tidak ketinggalan memberikan bantuan kepada anak-anak warga tentera yang masih bersekolah dari segi bantuan pakaian kasut, sekolah, beg dan sebagainya. Bakat atau erti kata sebenar adalah Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera merupakan persatuan yang diwujudkan bagi menjaga kebajikan, keharmonian sekalian warga ahli-ahlinya yang merupakan para isteri kepada warga anggota tentera. Tidak ketinggalan anak-anak sebagai penyeri dalam keluarga yang dibina. Seperti mana telah ditaklimatkan kepada yang berbahagia Puan sebentar tadi mengenai peranan dan perihal perjalanan bakat. Jika dahulunya, bila mana suami bertugas di medan pertempuran, maka bakat akan mendampingi para isteri dan suami bagi perjumpaan bertanyakan khabar, juga menyampaikan sebarang berita dari sempadan kepada keluarga yang ditinggalkan bagi menghilangkan kerisauan isteri-isteri di mana pelbagai aktiviti diterapkan. Kini, aktiviti-aktiviti dipelbagaikan mengikut keperluan semasa dalam memenuhi objektif bakat yang telah digariskan. Di samping
merapatkan lagi hubungan antara sekalian warga bakat dan keluarga yang kasih. Di samping itu, bakat turut bergerak aktif bersama pertubuhan wanita yang lain seperti PERKEP juga Puspanita di dalam aktiviti sosial, keagamaan dan lain-lain dalam jalinan ukhuwah dan persahabatan yang berterusan. Adalah menjadi harapan kami agar jalinan mesra yang telah terjalin dapat disemarakkan lagi. Bersama Puspanita Kementerian Pertahanan di dalam kerjasama yang erat dan sokongan kepada bakat ATM. Semoga dengan kehadiran Puan Norma selaku penaung kepada Puspanita Kementerian akan lebih merapatkan ukhuwah juga jalinan mesra bakat bersama Puspanita, insyaAllah. Yang berbahagia Puan dan para hadirin sekalian, sebagai tanda penghormatan dan terima kasih kami warga bakat ATM kepada yang berbahagia Puan, pada pagi ini majlis akan turut dihiburkan oleh persembahan oleh ahli-ahli bakat daripada bakat-bakat Kalimantan. Kami berharap agar yang berbahagia Puan akan terhibur dengan persembahan mereka yang tidak kurang nampaknya dibanding dengan penyanyi profesional. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya dan warga bakat ATM merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Puan. Sekalau ucapan tahniah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang berbahagia Puan Sri Nur Azrina binti Abdullah, pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat Laut serta ahli jawatankuasa bakat laut selaku penganjur majlis ahli Jemaah Tertinggi Bakat ATM dan juga ahli perkhidmatan yang turut sama dalam menjayakan Majlis Sulaman Kasih Jalinan Mesra pada pagi ini. Akhir bicara, saya amat mengharapkan semoga persahabatan, kemesraan dan silaturahim yang tercipta di antara pakat dan pusmanita ini akan terus berkekalan. Terbang selisih si burung kedidi, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih dan keladi. Lain masa, insyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan disudahi dengan kalam. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Rakyat yang berbudi sungguh mesra. Makanannya pula tak terbilang jenisnya. Pastinya tertunggu menjamu selera. Dengan ini majlis mempersilakan Kapten Ustaz Mat Zakuan bin Burhan untuk memimpin bacaan doa. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل وعنا موجباتنا دار في الحياة والمآل إنك سمع الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Menikmati jamuan yang telah disediakan sambil menikmati hidangan sebagai santapan makan dan halwa terima, kita pada hari ini akan dihiburkan dekat mana berbuat aku ni? Itu artinya sulit cakap. Ya, sulit. Dekat mana berbuat aku ni? Terus sampai. Apa nama Mas Dur? Mustahil. Sama juga lah. Sekarang kita nak cari. Jangan berbuat. Tadi aku dah cuba beritahu. Ya. Mari tengok. Apalah, bokek pun bocor. Alamak, bocor. Kampung, mana nak kampung? Kampung sana. Sana laut lah, bongo. Kampung sana lah. Mari kita jalan. Mari kita jalan. Sungguh, sungguh, tu memang lecet hari.
Ya. Tadi aku nampak perempuan dekat belakang kau. Sebelah mana? Sebelah sana, bro. Eh, sini sana. Sekian, persembahan untuk tadi adalah daripada Badan Keseruan TRTM iaitu Bakis. Okey, untuk maklumat kemudian, semua persembahan pada hari ini sudah kita akan malukan adalah bertemakan persembahan teater musikal daripada filem-filem Fazil P. Ramli dan Sri Saloma. Itu seniman dan seniwati terkenal tanah air satu masa dulu, kan? Ya, betul. Ya. Kami warga bakat ATM sangat berbesar hati menerima kehadiran Jawabahagia Puan Hajah Norma binti Alwi ke majlis kami pada hari ini, Majlis Sulamat Kasih Jalinan Mesra. Kami semalam tadi tak boleh tidur, dengar tak? Tak apa-apa nak dengar sebab teringat-ingatkan suami Kak Nes yang sekarang pada Puan Nara. Biasalah ada isteri tentera ni kan yang selalu kena jungkan, kan? Kenalah berkorban sikit, kan? Haa, ya. Sedia berkorban. Sedia berkorban. Sedia berkorban. Ya. Lepas ni kita ada lagu mimpi juga lah, kan? Ya, lagu apa tu? Lepas ni kita ada lagu Semalam Aku Bermimpi yang dipetik dari filem Nasir. Selepas tu kita ada lagu, kemudian kita ada lagu Gelora yang dipetik dari filem Seniman Bujang Lampu. Dan ikuti dengan lagu Quick Mambo pada filem Belantara dan diteruskan dengan lagu Malam Bulan di Pagar Bintang daripada filem Pendekar Bujang Lampu. Terimalah. Mana cepat dia? Tadi bilang pukul 2. Sekarang sudah pukul 3. Jangan-jangan ini kot, Cik Nokia. Apa betul Cik Sedar ini, Cik Nokia? Ya, saya Cik Nokia. Cantik, boleh tahan. Jadi, saudaranya Cikgu Syahri, ya? Oh, tak payah nak bercikgu-cikgu dengan saya. Panggil saja saya Syahri. Nak lagi sedap panggil Abang Syahri. Ah, Cik Nokia, ya. Mari kita duduk sebentar. Cik Nokia, ya, ni bekerja ke? Ya, saya bekerja. Oh, bekerja. Bekerja dekat mana? Saya cikgu masak-masak. Ha, yang ramai-ramai semua anak murid saya. Jadi yang ramai-ramai ni cikgu masak, anak-anak murid cikgu masak-masak, ya? Oh, jadi pertemuan pada hari ini antara cikgu dengan Cik Egi lah, ya? Thank you.
Cinta yang sangat berat.
Abang Ramli. Abang yang minta pada Ramli ya, Ros. Ish, Abang
orang beli. Kita nak beli, abang jual. Baiklah. Kalau nak dengar Abang Ramli nyanyi, Abang Ramli akan suruh Kuki Ramli lagi ya. Bye.
Pusbon. Oh, Pusbon. Wahai kekandaku, Sultan Alam Syabana. Sudah hampir seminggu kekanda tidak santan apa-apa. Kita khawatir akan kesehatan kekanda. Oh, buah hati Dinda. Belum berapanya, tidak khawatir akan kesehatan kanda. Benar, kanda. Ya, siang malam, kanda bersedih. Bersedih menenangkan kesehatan kekanda. Oh, adik-adik yang kukenang-kenang. Kanda rindu kepada Dinda. Adinda, marilah mengobati jiwa kanda yang tengah lara. Mari kita melihat orang-orang berdansa di atas. Marilah. Marilah. Apa hati kenang
Dipersilakan Yang Berbahagia Puan Sri Nur Azrina binti Abdullah, Pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat Laut, bagi mengiringi Yang Berbahagia Puan Sri Datin Sri Hajah Rosnah binti Haji Abdul Rahman, Pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM untuk menyampaikan cenderahati. Dipersilakan Berbahagia Puan Sri. Encik-encik dan puan-puan, pada malam ini kita rasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru, ialah Cik Nokia Hano. Silver Tortoise Cabaret dan lagunya ialah Apa Guna Berjanji.
berbahagia Panhajah Norma binti Alwi, isteri yang mengharapkan keberkahan. Terima kasih banyak kepada